Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Kak Jumar. Apa kabar saudaraku semuanya yang ada di sana, anakku, keluargaku yang kerja ke luar negeri, yang di Malaysia, yang di Singapura, Hong Kong, Taiwan atau Saudi. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Mudah-mudahan sore hari ini dengan doa sama Rafia, saudara dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyadap alamin teman-teman, kalau di Malaysia ini pukul 2 lebih ya. Kalau di Indonesia kan ada 3 datang menjelang sore, kalau di Malaysia pukul 2, hampir pukul 2 lebih. Oke, sekarang Kak Jumar nunggu kakak. Kakak turunnya pukul 3.15 menit. Sekarang lapar, mau makan dulu di bawah. Di sini ada kedai makan. Mau makan dulu. Mau cari makan dulu. Tadi kakak. Makan apa? Kayak daging gitu ya. Tomat sama daging. Itu pun sama kayak roti-roti kek gitu. Ini masih dia tadi. Teman orang umroh katanya mungkin kan ini mau pada balik ya, jadi banyak sekali orang balik dari umroh udah makan dulu. Gimana? Tidak tahu. Itu sama kan ambil sendiri kan? Oh, enggak. Mata. Ambil kebaya. Pergi dulu. Kak Jumar mau makan. Apa teman-teman? Yuci, karena nak sup-sup makan awak. Karena dah sup-sup. Mana nasi kan nak sup? Mungkin tak dijual sup. Kuno kuno ku? Apa? Ya apa? Apa kayak aku suka suka kayak Singapura nu gitu. Kita mana? Ayam. Bingung teman-teman. Apa itu? Hah? Itu yang atas ini? Goreng-goreng mie itu sama sini? Goreng-goreng mie?
apa ya? Masih kurang ini teman 13 menit aja tuh. Bentar-bentar mau makan apa ini? Kurang ya? Minta teman banyak menu nih. Ada yang ikan ya dek? Tak ada. Ini apa dek? Ayam. Cuma ya. Ya tak suka. Oke, yang ini aja gak apa-apa dek. Iya. Ni satu ni satu. Ni mek punya. Mek punya. Okey okey. Dua porsi dek. Eh, pakai duit ni lah. Hah? Eh, terakhir. Apa kata kamu? Nanti ambil lagi datang ya dek. Okey. Oh, ya, nanti saya datang saya ambil nanti. Kamu taruh lagi makan lain? Taruh makan lain apa? Berapa menit lagi, Dek? Nanti tunggu Pak Jogi dulu. Oke, ha. Dia bagi. Oke, ha. Duduk ya nanti, Dek. Iya, iya, oke. Dia bagi dia ni lah. Iya, nanti kamu duduk nanti aku ambil. Terima kasih. Ambil makanan mie tadi ya, Kak Cuma. Sekarang mau duduk di sini. Mana? Mana di mana? Sini, kampungnya. Nanti tambah-tambah bumi. Oke. Aku ordering, aku udah ordering mie, makan mie kan? Aku udah ordering mie rebus. Iya. Oke. Mie sama mie. Kenapa? Udah bayar. Kenapa? Nanti tunggu nih datang tutut-tutut. Oke, nih makanannya nih. Ini mejanya muat kan? Muat aku. Lemon naik apa? Asli menti apa gitu lah. Semua asli menti. Abang, mau naik apa? Asli menti. Kakak. Hah? D.O. Main nak D.O juga? D.O. Oke teman-teman, sekarang Kak Cumar baru makan order. Belum makan ya, tunggu ini, dikasih ini tadi. Ini nanti bunyi, kayak ada bel gitu, bunyi tiung-tiung, baru kita datang ambil makanannya. Nunggu makan dulu, sambil nunggu anak-anak di sini semuanya. Kalau kalian suka daerah Kuala Lumpur ini ataupun di airport, mungkin teman-teman semuanya nanti ada rezeki kasar sampai Kuala Lumpur ya, mungkin Allah yang Maha Kuasa ya. Kak Jumar pun enggak nyangka ataupun enggak mimpi ya, udah sampai sini tuh enggak nyangka, enggak mimpi. Pokoknya bersyukur aja sama Allah lah. Allah benar-benar Maha Kuasa, Maha Kuasa ya Allah segalanya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa nyusul kayak kakak pergi Mekah ya, pergi umrah. Kita berjuang nih bukan ninggalin anak, bukan teman-teman, bukan karena kita tega ya. Enggak. Karena kita mau membahagiakan anak sebetulnya, biar kita nih bisa, kita kan hidup di dunia ya, biar kita bisa apa ya, bisa melihat apa yang Allah
di bumi ini ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat Mekah, bisa melihat mana-mana gitu. Jadi sebagai orang tua itu kan harus ini ya. Walaupun udah anakku udah menikah, teman-teman udah keluarga, aku nggak mikir gitu. Nggak mikir mau keluarga mau nggak. Aku sama-sama anak-anak, nggak kayak berkeluarga gitu. Aku kayak anakku, menantuku semuanya kayak sama-sama hidup, sama-sama menyayangi, sama-sama rukun, sama-sama semua sama-sama. Oke, kakakmu di kampung sama mas, sama suami kamu, sama kakak-kakakku, mama di sini juga sama keluarga. Jadi saling bagi membagi kasih sayang lah gitu. Nanti kalau mama balik, mama nyayangi di sana, mama di sini nyayangi keluarga sini. Sama-sama. Dadah ya. Dadah dulu. Dadah. Asli. Dadah, Nek. Nana juga dadah. Hah? Ya tak apa lah, orang tua boleh. Oke, teman-temanku ya, tadi ini cuma keluarga mau makan dulu. Kalau kalian suka, kalian subscribe, komen, dan like. Kebaikan kalian akan diberi sama Allah Subhanahu wa taala, ya rabbal alamin. Bye bye. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Nunggu kakak balik, nanti bikin video lagi kakak turun dari airport ya. Kakak belum, masih perjalanan, nunggu 1 jam lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat siang ataupun menjelang sore ya. Bye bye.